gonna play with the top teams that scored more, a lot of games or more games. I don't know how many games exactly. And we have to be consistent, organize it, aggressive, and don't give space because they have very good players with good skills. So we have to keep your rotation. And so this situation when we don't have ball control, ball possession. But in the same way, we have to be aggressive and consistent and efficient. When we have the ball possession, create more situation, try to agree the opponent and try to score goals, because we need this 3 points. It's very important to us. Jadi di 6 pertandingan terakhir kita mencoba untuk bangun pertahanan kita untuk lebih solid lagi, karena itu sangat penting buat kita, karena ketika kita tidak banyak kebobolan itu akan membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain kita, dan kita bekerja keras untuk meningkatkan itu. Dan kita tahu Madura tim yang bagus, mereka punya pemain yang mempunyai kualitas individu yang bagus, dan mereka tim yang mencetak banyak gol. Dan untuk melawan mereka kita akan bermain agresif, tidak akan kasih kesempatan untuk kasih ruang ke mereka, karena banyak pemain-pemain mereka sangat berbahaya ketika untuk urusan cetak gol. Dan tentu saja kita akan memaksimalkan lini depan kita untuk lebih produktif lagi, lebih efisien lagi untuk ketika menghadapi Madura United. Silakan mewakili dari kesiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya mewakili pemain, tentu cukup siap dengan persiapan yang kami siapkan beberapa hari. Tentu kami sebagai pemain sangat siap dan optimis untuk melakukan laga besok. Kita tahu semua Madura berada di papan atas, tapi kita siap dan optimis mulai 3 bulan untuk laga besok. The federation yesterday announced like about like League One is no degradation. And so what do you think about that? Do we still have spirit to get out from the red zone, or like we just say okay, we just play safe and that just like not have the spirit? No, no. Football is we depend on our performance. So our spirit is not different if we have relegation, degrade C or not. So every single match, when we bet another team, I want to win. My spirit is be competitive always. Doesn't matter if I play to the first, the top one, or to the last one. So I think it's not only my spirit, it's our group, all players, of course. Relegation is a part of the rule, but if don't have delegation, if doesn't have a relegation, for us it's not different. Barito, we try to do our best effort to finish this league in the best position. This is our agreement. Not mine, it's for our group. Today we rest only 1 point to move out to the relegation zone. But I'm not satisfied about our last result. We are trying to fight each game to when the finish the season in April. We look at Barito in a better situation than I started. That's it. Yeah, kita tahu kita di sini bermain bola untuk menang. Jadi bukan cuma coach, tapi semua pemain, semua official, semua tim yang ada di dalam tim. Kita pengen keluar dari zona degradasi, dan kita mau ada degradasi atau tidak, kita akan tetap kompetitif, karena ini agreement untuk kita semua. Kita mau semuanya mau keluar dari zona degradasi, karena ini sangkut tangan dengan harga.
Jadi tujuan kita, goal kita adalah untuk finish di liga dengan posisi terbaik. Kita tahu sekarang posisi kita cuma selisih satu poin di peringkat ke di atas kita. Jadi kita optimis kita akan bisa keluar dari zona degradasi secepatnya. Dan untuk masalah degradasi itu kan aturan dari federasi yang bikin, dan itu tidak akan berefek terlalu banyak. Kita akan tetap fight, kita akan kasih 100% dan kita akan